Oke, selamat datang di channel Kadin EJ23. Video pembahasan kita kali ini mengenai tips bagaimana cara menghilangkan retak atau crack pada speedometer ya. Seperti ini. Ini kayaknya ini pecah-pecah gitu kelihatannya. Bagaimana cara menghilangkannya? Atau mengurangi dari retakan ini. Saksikan terus sampai tuntas. Oke, kita di sini sudah siapkan bahannya, yaitu minyak bekas atau oli, itu bekas minyak mesin ya. Jadi oli itu, oli bekasnya sudah dimasukin ke sini dengan bahan yang disediakan itu sama lap, tanpa menunggu waktu lama. Kita langsung coba praktekkan cara mengolesnya. Oke, minyak mesin tadi sudah dituangkan di tutup ini dari sini supaya mudah saya mengerjakannya. Jadi kita taruh aja di sini dulu tutupnya, terus kita celupin jari kita. Ini oli bekas ya, warnanya sudah hitam. Langsung kita olesin ke mika yang retak tadi. Kita pijit-pijit aja nih di bagian yang retak. Tujuannya supaya minyak oli bekas ini bisa meresap ke dalam retakan-retakan. Kita oleskan sambil diusap menggunakan jari, agak ditekan sampai rata ke seluruh bagian mika speedometer. Bisa dilihat bagian retak-retak sudah mulai berkurang. Lihat ya. Mulai agak bening lah ya. Jadi mika yang pecah-pecah dan atau retak-retak ini sekarang sudah terlumasi oleh oli. Jadi sudah terlihat mulai berkurang retakan pada speedometer. Proses ini sebaiknya dikerjakan pada saat malam hari supaya oli bekas ini bisa meresap ke dalam retakan-retakan pada mika speedometer. Jadi pengerjaannya sebentar, tapi didiamkan selama satu malam. Tapi ini untuk sementara ini kita langsung aja proses dilap. Di sini sudah mulai terlihat kaca mika pada speedometer sudah terlihat berkurang retakannya. Silau nih. Bisa dilihat. Silau.
Apabila masih terlihat retakan pada mikanya, bisa diulangi kembali. Sekali lagi, ini apabila sudah mulai mengering, bisa dioleskan kembali. Jadi oli bekas ini bukan menghilangkan ya, tapi mengurangi retakan. Cukup efektif. Bisa dilihat. Sudah berkurang dan terlihat samar retakan pada speedometernya. Tapi ini sebenarnya harus ditunggu lama ya, di biar meresap. Tapi sekarang langsung kita lap juga nggak masalah sih. Hasil terbaiknya satu malam. Tapi ini langsung kita lap aja ya. Kalau masih terlihat, bisa diulangi kembali. Lihat tuh, ini masih ada retakan dikit, bisa kita ulangi lagi. Tapi kira-kira overall seperti ini pengerjaannya untuk mengurangi retakan-retakan pada mika speedometer kendaraan Anda. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di tutorial-tutorial lainnya. Terima kasih.